Assalamualaikum. Mendung guys, cuaca hari ini. Aku hari ini nak mengala ke utara. Sekarang ni nak mendaki Bukit Jelapang guys. Okay guys, korang pernah ke singgah dekat perhentian Vista Point yang berada di Bukit Jelapang ni, sebelum terowong menora ni? Aku jaranglah singgah situ kan. Biasanya tempat situ polis standby lah untuk tangkap kenderaan yang memotong di kawasan ni. Tapi kawasan tu memang cantik. Hari ni aku nak singgah, aku nak tengok, nak tinjau sikit apa yang ada dekat situ. Selalu aku tengok kalau siang pun ada jugalah, kadang mak-mak motor tinggal situ kan. Kereta pun ada juga parking situ. Aku tak pernah lagi try singgah. Hari ni aku nak try, aku nak bawa korang semua tengok apa yang ada dekat situ. Tempat tu cantik guys. Kalau malam ada lampu, teranglah tempat tu. Tak ada gelap. Hari ni hujung minggu, kenderaan besar kurang. Kereta je banyak hari ni. Cuaca macam nak hujan guys. Sekarang ujung-ujung tahun kan. Tapi cuaca pun sekarang pun tak menentu. Kadang-kadang panas, kadang hujan. Tak boleh nak ramalkan cuaca zaman sekarang ni. Tak kata orang akhir zaman kan. Tempat parking sebelah ni baru buat ni rasanya ni. Baru buat untuk kenderaan kecemasan kan. Tak adalah macam kalau rosak kita parking kat tepi-tepi jalan ni. Walaupun 3 lorong, bila lori rosak pun 2 lorong masih terbuka kan, masih boleh lalu. Tapi mesti jam jugalah. Okay guys, lagi 1 km lah kita menghampiri tempat tu. Tempat tu kalau malam sejuk kot, sebab malam sini kawasan sini berkabus kan. Mesti syok lah kalau tidur situ. Tapi jarang kot orang tidur situ. Kadang lori rosak, macam kenderaan rosak ke apa ke, memang diorang air panas lah. Biasanya kalau kenderaan air panas, diorang akan parking situ lah. Dan situ jugalah kadang polis trafik, JPJ, dan dia orang nak menahan lori, dia orang akan tahan daripada situ lah. Okay guys, kita dah sampai dah. Hari ni tak ada ada sebiji kenderaan parking situ. Mungkin rosak atau apa, tayar pancit ke. Kita tak tahu. Okay guys, jom kita turun. Kita tinjau-tinjau sikit kawasan sini. Okay guys, kita dah sampai dah. Ada motor lah, sekejap. Motor ni nak lalu dulu. Aku first time ni nak pergi sini, singgah kawasan sini. Oh, ada peronda lebuh raya. Oh, kita bagi dia turun dulu. Dan aku ada perasaan sifat segan lagi guys. Kalau merakam orang tengok kan, ada lagi
perasaan segan tu masih ada lagi ya kan. Kadang macam aku tengok orang YouTuber selain yang kadang rakam selamba je kat tempat awam kan, aku masih tak boleh lagi ya. Apatah lagi kan kalau ada orang ada orang tengok-tengok kita kan. Tapi perasaan tu kena buang guys. Okey, korang tengok sendirilah, memang cantik tempat ni. Ada parking untuk kereta. Ada lampu kan. Tempat sini ada lampu, kalau malam terang lah, tak ada gelap. Tapi bahaya jugalah kan, kawasan hutan kan, takut ada binatang berbisa ke apa kan. Cuma jalan je kan, dia tak ada bangku ke apa kan. Tapi cantik lah tempat ni. Nice lah tempat ni. Ini kira dekat puncak, dekat puncak lah. Yelah, lagi berapa, lebih kurang 1 km lah kita nak sampai kat Terowong, Terowong Menora tu. Dah tak jauh dah daripada Terowong. Tapi itulah kan guys, kalau bawa budak-budak ni takut jugalah kan. Macam dia orang pergi ke apa, kawasan rumput-rumput tu kan, takut ada binatang berbisa kan. Kawasan hutan kan, kadang kita tak boleh nak, agak tak boleh nak ramal juga kan. Okay guys, kita dah tengok dah apa yang ada kat atas tu. Tapi memang cantik tempat ni guys. Korang boleh lah kalau lalu kawasan ni kan, singgah-singgah sini kan. Aku ingat kalau nak apa, kita tapau-tapau makanan kan, kita makan kat sini pun okey juga kan. Okey lah guys, terima kasih kerana menonton. Dan macam biasa, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan tekan butang loceng tu guys, bila aku buat turun video terbaru, korang akan dapat notifikasi tu lah. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.